Assalamualaikum masyarakat Sumber dan Pesisir Selatan, khususnya Lengayang. Saya yang bernama Feni, mahasiswa UNP yang dinyatakan hilang dibawa kabur dukun dalam pengaruh hipnotis, semua itu bohong. Saya pergi dari rumah atas keinginan saya sendiri dan rencana kami berdua. Sumpah atas nama Allah. Sebenarnya kami telah lama menjalin hubungan tanpa diketahui siapapun, termasuk orang tua saya sendiri. Selama ini kami telah sering ketemuan di luar tanpa diketahui orang lain. Kami memang saling sayang. Alhamdulillah, 14 Juli 2021 jam 10. Jam 10 malam kami melakukan akad nikah di Kayuwaro, Kerinci. Sumpah atas nama Allah, di antara kami berdua dalam pikiran sadar tanpa ada pengaruh apapun atau paksaan apapun, karena pernikahan ini telah kami rencanakan berdua. Sekali lagi saya jelaskan, saya lari karena saling sayang, bukan pengaruh hipnotis. Terima kasih masyarakat Sumbar yang telah khawatir terhadap saya, dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan iri dengki.